misteri. Kita lanjutkan yang keempat. Kalau sakit kepala berlanjut, ini kata misteri yang keempat. Tambah berlanjut. Kita kasih semangat dulu dong buat peserta kita. Ini ada 9 huruf. Perhatikan baik-baik. Lo tahu kan? Lokasi 7 keajaiban dunia. Perhatikan baik-baik. 3, 2, 1. Tidak ada yang bisa menjawab. Belum Bapak. Karena ini harus cepat, kita sudah sediakan hurufnya, kita beri pertanyaannya, kita tidak memberikan anda. Bapak gak ingin. Oke, saya jawab. Jangan. Medan. Ada apa di situ, Pak? Medan ada, betul. Nah, Mesir, situ. Mesir. Cukup. Yang benar Mesir. Rame. Oh, Mesir. Rame. Mesir. Rame. Anda ngajak rame. Boleh. Itu ribut, Pak. Itu ngajak ribut. Wah, benar. Rame. Lokasinya rame karena jadi tempat wisata. Rame. Adakah di sana rame? Nah, rame. Apakah itu jawabannya? Lokasi 7 keajaiban dunia. Mesir. Lokasi 7 keajaiban dunia. 5. Cina ada. 3. Cina. 2. Sedia. Aku warung tegak. Waduh. Kalau ada orang yang sakit sekarang terus hidup lagi. Wah, ini keajaiban. Pak. Mikirnya sampai. Bunuh amat tuh suruh pusing. Pusing saya, Pak. Adanya aja lah, Pak. Ibu, mohon maaf, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya bisa berusaha. Hidup lagi. Ini namanya keajaiban. RSC. Pikirnya sudah diawasi. Kita kunci jawabannya apa? Uyang saya udah. RSC. Memang ada, tapi apakah itu jawabannya? Di RSC. Oh, bukan. Di RSCM. Dia harus masuk RSCM kayaknya nih. Ini punya kita sudah parah. Kita hanya bisa berharap pada keajaiban. Ini saya kasih tahu. Dede, di sini jawab ya, bukan cuma ketawa. Ini kuis. Kita lihat jawaban yang benar. Lokasi 7 keajaiban dunia. Yang benar adalah mencar. Mesir ada yang namanya piramida dan juga patung Sphinx itu keajaiban. Di Cina ada tembok Cina. Di India ada Taj Mahal. Hey, mereka bisa kumpul kalau arisan. Anda pernah dengar arisan dari 7 keajaiban dunia? Tapi Pak gini loh Pak, mencari itu kan kata kerja aktif loh Pak, mencari itu. Jadi saya membayangkan sebelumnya itu mereka kayak, kita ngumpul. Gak enak ya kalau kita sih, mencar aja yuk, mencar. Oke, yang terakhir, tepuk tangan dulu. Yang terakhir. Belajar dari mencar. Baik, perhatikan baik, kalau ini gampang banget. Alat transportasi yang diawali huruf B. 3, 2, 1. Tidak ada yang bisa menjawab. Kita akan belok. Apakah mobil B? Apa mobil B? Apa pokoknya mau belok. Belok Pak, mobil belok. Iya benar. Mobil yang mana? Mobil yang belok. Belok. Apakah? Belok. Belok jawabannya? Aduh. Oh, bukan. Kita lempar. Ari dan Akbar mau menjawab? Ecak. Bemo. Bemo. Ada, tapi apakah ini jawabannya? Becak. Bukan. Baik. B. Alat transportasi yang diawali huruf B adalah mobil. Woi, depannya M. Gak mungkin, ini lempeng banget, Pak. Pak, depannya M. Bapak ngomong diawali B. Iya. Perhatikan baik-baik. Yang saya maksud, alat transportasi yang diawali huruf B. Oh. Mobil. Oh. Bener juga mobil ya. Mas Agwar, bener loh. Sumpah mas, di awal I huruf B. Ya. Bison juga bison. Berarti binatang yang di awal I huruf B.
Ya bisa. Rumah di depannya ada apa? R. Salah, ada teras. Belum tentu. Ada apa? Apartemen. Kan buat rumah. Kenapa kalau buat rumah kok ditinggali? Ditinggali berarti kan gak ditempatin, ditinggali. Ah, memang rumah Anda gak kamu tinggalin, Anda di rumah terus. Anda orang apa keong? Oke, teman-teman yang datang ke sini sudah selesai. Kita akan membacakan skor akhir. Tidak terima saya ini. Tim dan Triana Dewa. Gak usah dibacain. Saya udah tahu, nol saya. Betul, dapat nol. Sedangkan Akbar dan Ari mendapatkan 50. Dengan begitu Akbar dan Ari memenangkan pertandingan. Dan kali ini hadiahnya mungkin tidak seberapa karena ini hanya hadiahnya adalah berupa citra mata. Oke. Jangan dilihat nilainya, tapi dilihat bagaimana kita menghargai Anda, perjuangan Anda untuk bisa memenangkan kuis yang sangat luar biasa ini. Ini sedikit citra mata buat tim yang menang. Mau kotak atau tirai? Citra mata. Ini ada hadiah beneran juga. Hadiah citra mata. Wow, luar biasa. Senang sekali jadi pemenang. Senang sekali. Bapak tadi ngomong apa? Citra mata. Saya bukan ngomong citra mata loh, citra mata. Maksudnya apa nih Pak? Matanya saya paham. Citranya, ayah, kalau citra kan biasanya diperban. Bapak sampai susah banget ya ngasih hadiah ya. Mikirnya sampai out of the book ya. Matanya cindra. Cindra mata. Cindra. Matanya diperban, citra mata. Mata. Aduh. Ya, hadiah cindra mata. Cindra. Puas dong dengan hadiahnya? Menurut Nganda? Hello. Itu sangat, itu sangat berguna loh kalau mata sakit. Hai, cindera mata. Mbak Mbak tuang obat. Tapi tepuk tangan dong untuk semangat para peserta kita malam hari ini. Mencoba menjawab setiap kata yang hilang. Kan sebenarnya banyak sekali cara-cara untuk menyelesaikan masalah. Banyak. Tapi sebelum kita menyelesaikan masalah dari bintang tamu kita, bagaimana kalau kita men... Ya, kita akan... Riana Dea Maharani. Riana, Riana pakai I enggak ya? Pakai R Y A N A. Riana Dea-nya pakai H? Enggak. D E A. Yes. Maharani-nya pakai T? Enggak. Hei, Riana, aku panggil kamu Dea aja ya. Boleh. Punya semangat ingin maju yang luar biasa. Oh. Orangnya. Jadi semangat ingin majunya tinggi. Terus dia itu kalau sifatnya suka sama anak kecil. Dan disukai anak kecil. Wow. Anak gede juga suka. Kita juga suka. Kalau kalau udah gede bukan anak sebenarnya. Emang dia permen disukai anak kecil? Oh, tidak selalu. Ada permen yang tidak disukai anak kecil. Ayo, apa permen habis? Ya Allah. Ada aja jawabnya permen habis. Ada aja. Jadi terus Anda ini kalau punya planning, punya rencana, pengennya itu selalu perfect, sempurna. Terus kamu ini karismatik. Waduh. Tapi, nah ada ini tapinya, ada yang agak menurut saya kurang, selalu ingin dituruti orangnya. Oh, manja gitu berarti ya? Apa yang dia mau? Bukan manja, selalu ingin dituruti. Manja. Ya manja lah. Ya gimana sih? Kadang-kadang selalu ingin dituruti bukan berarti dia harus selalu pasif. Kalau manja itu cenderung pasif ya. Jadi bedanya di situ. Pak. Terus kamu punya aktivitas yang tinggi. Manjat-manjat pohon gitu kan. Aktivitas yang tinggi kan itu. Bukan, tinggian sutet, Mas. Itu karakternya kira-kira seperti itu dari namanya. Dari namanya Riana Dea Maharani, benar atau enggak? Berapa persen? 99. Wow. Bisa tahu sih, Cak? Tahu dari mana? Dari nama. Namanya bagian mana yang menunjukkan kalau... Nah, jadi gitu ya, kenapa nama Anda harus semua detail berbeda? Karena itu tadi, nama itu punya sesuatu. Ada membawa rasa, ada membawa keberuntungan, ada membawa sesuatu yang itu berkaitan dengan karakter Anda. Tapi benar ya, ini penonton tuh pasti akan ya, kurang lengkap kalau nggak ada konklusinya. Bicara masalah ceroboh, makanya Anda harus berpikir dan lebih berhati-hati supaya terhindar dari yang namanya ceroboh. Penting itu ya. Karena begini,
Kalau Anda ceroboh, Anda bisa mendapat malu. Ya. Kalau Anda cepopong, Anda bisa kehilangan palu. Pak, ini apa? Coba ulang-ulang, Pak. Ini konklusi apaan sih, Pak? Jadi intinya, ya. Kalau Anda ceroboh, ya, bisa mendapat malu. Kalau Anda cepopong, bisa kehilangan palu. Oh, pimpinan sidang. Iya, iya. Iya. Malu ada malu ya, hilang. Ini kan sidang, hilang malunya. Malu saya hilang. Sedih ya? Udah. Sungguh luar biasa, sekali bukan lagi dong. Terima kasih kepada Adriana Dea yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih untuk seluruh penonton dan teman-teman yang hadir di studio pada malam hari ini. Dan jangan lupa untuk terus saksikan WIB. Bersama saya Nabila Putri. Lanjut. Kami pamit undur diri, sampai jumpa.